Halo smart user, tentunya bagi kita player PUBG Mobile yang masih bermain menggunakan HP kelas menengah ke bawah akan sedikit merasa kesulitan untuk bermain karena frame rate yang kita dapatkan saat memainkan gamenya yang terbilang sedikit masih rendah karena setelan grafik yang kita dapatkan masih kalah jauh dengan HP kelas atas yang bisa mendapatkan setelan grafik HDR Ultra yang tentunya akan membuat gameplay kita akan terasa jauh lebih baik. Dan untuk mengatasi hal ini, kita seringkali menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti GFX Tool ataupun GL Tool untuk mendapatkan performa yang maksimal pada HP Android yang kita miliki. Nah, dalam video ini, saya akan membagikan sebuah modul magis khusus untuk game PUBG Mobile agar kita bisa menjalankan game tersebut layaknya HP kelas atas di mana kita bisa mendapatkan setelan grafik HDR Ultra dengan hanya memasang modul magis yang saya bagikan ini. Tentunya, kita tidak perlu lagi menginstal GFX Tool ataupun GL Tool untuk mengaktifkan grafik sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Adapun modul magis yang saya bagikan kali ini bernama Grafik Extreme PUBG, yang fungsinya untuk mengaktifkan mode grafik PUBG menjadi ekstrim yang dibuat oleh developer Romdoni. Dan karena ini merupakan modul magis, maka sebelum memasangnya tentu kita harus melakukan root dengan magis terlebih dahulu. Jadi bagi kalian yang HP-nya belum root, kalian tidak bisa memasang modul ini, oke? Nah, untuk cara pasangnya masih sama dengan modul magis lainnya, kalian buka aplikasi Magis Manager. Kemudian kalian pilih garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian kalian pilih modul. Selanjutnya kalian pilih icon plus yang ada di bawah. Lalu kalian pilih modul Magis Extreme Grafik PUBG-nya. Kemudian kalian pilih reboot. Setelah modulnya terpasang, kalian buka game PUBG Mobile-nya. Maka sekarang kita sudah bisa memainkan game PUBG Mobile ini dengan setelan grafik yang sedikit lebih tinggi layaknya HP kelas atas. Dan untuk perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan modul magis Extreme PUBG ini, kalian bisa lihat reviewnya sebagai berikut. Kemudian, untuk lebih meningkatkan performa dari gameplaynya sendiri, kalian juga bisa menggabungkan modul ini dengan modul magis gaming lainnya yang sudah pernah saya bagikan dalam video yang ini. Nah, sekian dulu ulasan GazaDroid untuk modul magis kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user!